Halo guys, selamat datang kembali di channel ini. Dan kali ini kita akan bermain game tuduh-tuduhan dan fitnah-fitnahan, game dosa-dosaan, game berpanen-panen dosa guys. Kali ini kita akan bermain game Among Us. Dan bagaimana cara bermain Among Us? Dan kali ini gue akan nunjukin kepada kalian yang masih bingung cara bermain Among Us, karena banyak yang bingung dan sok-sokan posting main game Among Us memanen dosa, main game Among Us tuduh-tuduhan fitnah segala macam, dan kalian tidak bisa mainnya ya malu-maluin. Nah kali ini gue akan tunjukin kepada kalian bagaimana cara bermain Among Us dan simple. Kalian langsung saja, oh ya masukin nama gue dulu ya. Oke, kalian bisa langsung pilih public dan kalian bisa pilih jumlah impostornya. Ya, ini impostornya ini orang yang jahatnya ya, cuy. Nah, kalian misalnya pilih ini aja ya. Oke, kita udah masuk di sini nih. Alright. Nah, gua di sini nih ini warna oranye. Nah, misi kita di sini sebenarnya adalah kalau kalian berperan sebagai crewmate atau orang baik, kalian misi kalian. Nah, gua sebagai crewmate. Nah, misi yang crewmate ini adalah untuk memastikan pesawat kita sampai pada tujuan coy. Nah, misalnya ini nih. Nah, kalian tinggal kerjain aja misi-misi itu. Kalian pergi ini agak patah-patah ya. Nah, pergi ke sini misalnya contoh. Kalian use, kalian ambil. Nah, task complete. Nah, itu caranya. Nah, kalian kerjakan seluruh tas di sini. Nah, tas di sini. Nah, kalau kalian udah kerjakan semuanya, kemungkinan kalian akan bisa menang cuy, tergantung dari anggota kapal kalian juga. Nah, contohnya ini ada emergency meeting, misalnya ada yang dicurigai. Nah, ini misalnya fix ping. Nah, ini yang membuat game ini menjadi game tuduh-tuduhan, game fitnah-fitnahan, dan game segala macam yang panen dosa yang banyak sekali diomongkan oleh orang-orang cuy. Nah, misalnya kalian sebagai impostor, kalian misalnya membunuh. Nah, kelebihan impostor tersebut, setelah kalian membunuh, kalian bisa masuk ke dalam lubang ventilasi. Kebetulan ada, misalnya kalian impostor warna hitam, kalian membunuh si warna kuning, kemudian si warna merah lewat. Nah, kemudian dilihat oleh si warna hijau, otomatis hijau akan menuduh si warna merah sebagai impostor, sedangkan si warna hitam sudah bersembunyi di ventilasi cuy. Oke, kita akan kita vote aja warna pink. Katanya sih warna pink ya, dia tuh tuduhan, karena itu banyak sekali ya pemain yang mengatakan kalau si Among Us ini adalah game perusak pertemanan. Wah, iya loh, dituduh loh warna pink loh. Kalau bener nih jago nih orang-orang ya. Oh tidak ya, ternyata tertuduhlah si pink. Wah, kasihan juga ya. Nah, kalau kalian sebagai impostor, kalian bisa loh disembunyi di sini. Nah, di sini nih, ini bisa sembunyi loh di sini. Kalau kalian sebagai impostor, habis bunuh, masuk sini sembunyi. Nah, dan bunuhnya ada cooldown loh. Nah, sekarang rapat nggak jelas loh, karena ya gitulah. Nah, teman-teman mungkin segitu aja tutorial bagaimana sih cara bermain si Among Us tersebut. Gua rasa sih kalian udah paham, gampang loh mainnya. Tinggal kalian tekan map, terus kalian kerjain misi-misinya untuk menang. Kalau kalian jadi impostor, kalian tugasnya menggagalkan misi-misi tersebut. Kalian bisa bunuh satu-satu gitu. Tapi bunuhnya jangan di dekat orang loh. Kalau kalian bunuh di dekat orang, otomatis kalian ketawa dan kalian akan dikeluarkan dari kapal, otomatis kalian juga akan kalah cuy. Nah, terima kasih telah menonton video singkat ini, dan sekarang gua masih fitnah-fitnahan sama ini orang. Dan jangan lupa subscribe, like, dan juga share video ini. Dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.